Inilah tiga warga Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang harus mendekam di balik jeruji besi karena tertangkap tangan mengedarkan dan memakai sabu serta ganja. Kasus ini terungkap dari hasil pengembangan seorang kurir yang diamankan di kawasan Sudimoro, Kota Malang, Jawa Timur. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti, 0,5 kilogram ganja kering, 4 paket sabu, timbangan digital, dan telepon genggam. Barang haram biasa diedarkan di kalangan remaja sekitar Malang Timur. Masih di wilayah Kota Malang dan Kabupaten. Sekarangnya pelajar, mahasiswa? Sementara masih swasta. Jaringan atasnya dari mana ini? Nah, ini masih di BO, jadi saya nggak perlu menyebutkan karena masih taraf pengembangan. DPO-nya berapa? Bagaimana? DPO yang mau? Sementara satu.